Ya, dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, tim penasehat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi undercharge atau saksi meringankan. Ahli yang dihadirkan adalah guru besar hukum pidana Universitas Andalas yang menjelaskan soal motif. Tim penasehat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli Elwi Daniel yang merupakan guru besar hukum pidana Universitas Andalas. Di hadapan majelis hakim, Elwi Daniel menyatakan dalam mengungkap suatu kasus pidana perlu juga menguak motifnya. Menurut ahli, memang motif bukan inti dari sebuah perkara, tapi motif bisa menentukan berat ringannya hukuman sebuah tindak kejahatan. Motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap, karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delict, ya. Yang bestandel van delictnya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja.